Ya, sini saya akan mencoba power amplifier TPA 3116D. Kelas D power amplifier 2.1. Ini dia powernya. Sebelumnya saya sudah mencobanya dengan tegangan 12 volt. Dan sini saya akan mencoba menggunakan power supply switching. Ini keluaran 24 volt 5 ampere maksimal. Dan untuk keluaran speakernya, saya mencoba pertama kali dengan 6 inch subwoofer legacy, dan nanti saya akan mencoba dengan speaker subwoofer 12 inch legacy Sparta. Untuk inputnya saya ambil dari laptop. Mari kita mencobanya. Power amplifier sudah menyala. Kita coba cek tegangan. Ini ya, 24 volt 24,4 volt. Nah, saya akan mencoba suhunya 42 derajat. Tadi sudah saya nyalakan. Kita mencoba satu lagu.
Ya, ini sambal mampar. Ya, 5 ampere lebih. Dan untuk tegangannya apakah stabil? Dari 24 24 volt. Kita lihat tuh berapakah ini panas dari es ini. -47 derajat Celcius, 48. Sampai jumpa.